Halo sahabat kelas 7, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Kali ini kita memasuki bab 4, yaitu tentang keberagaman masyarakat dalam bingkai bineka tunggal ika. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Berikut adalah poin-poin materi yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu kita akan bahas tentang pengertian bineka tunggal ika, kedua makna bineka tunggal ika, dan yang ketiga arti penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika terdapat di dalam kitab Suta Soma, karya Empu Tantular, seorang pujangga dari kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut tertulis Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Mangruwa, yang berarti, walaupun berbeda-beda tetapi satu jua, keadaan masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika sudah ada sejak zaman dahulu. Misalnya, pada zaman Kerajaan Majapahit, seperti digambarkan oleh Empu Tantular, kerukunan hidup umat beragama sudah berkembang secara baik. Oleh karena itu, bineka tunggal ika oleh para pendiri negara dijadikan sebagai semboyan negara. Sebagaimana tertulis dalam lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Garuda Pancasila dirismikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari tahun 1950. Selanjutnya, lambang negara Pancasila diperkenalkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Lambang negara Garuda Pancasila ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi dinyatakan sebagai semboyan negara. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera. Bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, yang antara lain berisi hal-hal sebagai berikut: yang pertama, seekor burung garuda yang berdiri tegak dengan sayap dikembangkan ke kiri dan ke kanan, melambangkan tenaga pencipta atau semangat membangun; kedua, kepala burung yang menghadap ke kanan melambangkan kemujuran atau keberuntungan; ketiga, Burung Garuda yang mampu terbang tinggi ke angkasa raya tanpa kawan melambangkan cita-cita tinggi, keperkasaan, serta kedaulatan bangsa dan negara. Keempat, lukisan burung Garuda yang seluruhnya berwarna kuning emas itu melambangkan keagungan. Kelima, Kaki burung Garuda yang mencengkram kukuh pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika melambangkan kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dicapai pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. 6. Seloka dilambangkan dengan bulu burung pada tubuh dan sayapnya sebagai candra sangkala proklamasi. Angka keramat bangsa Indonesia yaitu 17, 8, 19, 45 yang merupakan tanggal, bulan dan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gambaran terperinci dapat dilihat dari bulu sayap yang berjumlah 17 helai, bulu ekor 8 helai, di bawah perisai 19 helai dan di leher 45 helai. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Berikut adalah makna Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, Bangsa Indonesia menyadari bahwa keragaman, baik suku bangsa, agama, ras, antar golongan, bukan merupakan unsur pemecah, melainkan menjadi potensi atau modal terbentuknya persatuan dan kesatuan. Kedua, bangsa Indonesia menyadari bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan Indonesia yang semakin kokoh karena pengalaman sejarah bahwa semangat kederahan hanya akan memecah belah bangsa Indonesia sehingga mudah dikuasai bangsa lain. Ketiga, bangsa Indonesia menyadari bahwa di tengah arus globalisasi yang sangat cepat dan terjadi percampuran budaya diperlukan penyaring agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh. Dan semangat berbeda tetapi tetap satu atau bineka tunggal ika itu tetap terjaga. Kemudian yang keempat, bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar selain Pancasila, UUD NRI tahun 1945, dan NKRI demi kokohnya kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Baik, itu tadi tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu tentang arti penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Arti penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut: yang pertama, pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia; kedua, penyemangat untuk membangun Indonesia yang lebih maju; benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi. Baik, sementara itu dulu materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Sekarang, kalian jawab pertanyaan berikut ini dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jelaskan apa yang dimaksud dengan arti penting bhinneka tunggal ika sebagai penyemangat untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa bantu like, subscribe bagi yang belum. Dan share ke lebih banyak orang lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam belajar.